Hari ini mereka pada mudik ya? Aduh, jangan-jangan aku ditinggal. Guys, kalian udah tahu kan aku mau ngomong apa? Jangan lupa like, subscribe, tekan like yang banyak dan share video ini. Aku Kiara, Fir. Apa, Ma? Besok kita mau mudik nih. Kalian siap-siap ya. Hah? Mudik ke rumah opung kah? Iya, yang di Cirebon itu. Ngapain pakai mudik sih, Ma? Ribet. Di rumah opung sana, kalau mau ke WC suka mau ngantri, Ma. Ya iyalah ngantri, Fir. Wong kita sekeluarga nambah 4 orang kan nginep di sana. Ya ngantri WC lah. Makanya Ma, jika usah mudik Ma, di sini WC-nya gak usah ngantri. Biar aku pupnya bisa lama. Ih dasar tukang pup 1 jam. Jangan ngomong sembarangan lo ya. Nanti kalau misalnya beneran Mama, Papa, Cece tinggalin kamu di rumah pas kami mudik, baru nyesel ntar, nangis. Ini aku nangis karena aku Cece. Ih kok gitu sih, kok aku dibawa-bawa. Yaudah. Oke, pokoknya hari ini kalian siap-siap packing, terus besok pagi kalian bangun jam 6.30, berangkat jam 8. Enggak boleh telat karena kita udah janji pas makan siang udah nyampe sana. Oke? Berat juga nih koper. Gitu dong. Ah, nginep cuma 4 hari juga. Bawaannya segunung. Kiara, udah siap belum? Oke, Ma, aku udah siap. Ini koper aku nih, Ma. Kiara, Fir mana? Gak tau deh, Ma. Dari tadi emang gak kelihatan, Ma. Kayaknya masih tidur deh, Ma. Udah jam segini, belum bangun. Bangunilah, bantu. Bangun, aku gak jago bangunin orang. Mending mama aja deh, Ma. Ya ampun, beneran sumpah, dia tidur. Sumpah banget, Yaudah, bentar. Ih, dasar ini anak. Fir! Aduh, Fir! Udah jam 8 lewat, Fir. Yuk. Fir. Ya ampun, ini anak kebangun-bangun. Fir. Fir.
apa kita tinggalin aja, mah? Kemarin juga dia ada sempet ngomong kalau dia gak ikut mudik gak apa-apa, mending tidur aja di rumah. Lah, mana ada mudik tanpa satu anak gitu? Gak komplit dong, kasian banget ini ya. Itu papa udah klaksonin, ya ya kita ke papa. Bentar, pak. Aduh, katanya mau berangkat jam 8, ini udah telat berapa lama, mah? Aduh, aku juga maunya berangkat jam 8, tapi itu si Pir ditarik-tarik gak bisa bangun, gimana dong? Aduh, bikin ulah lagi si Pir. Aha. Sini mah. Later. Aku ada di lantai sih. Cuma sekarang jam berapa? Masih jam 9. Hah? Jam 9? Banyak aku ada kayak plan gitu ya. Mau ngapain ya? Kayaknya aku udah keluar deh. Aku lupa jadwal aku apa. Mama, apa? Hari ini mereka pada mudik ya? Aduh, kerajaan aku ditinggal. Aduh, gimana dong? Udah, aku coba telepon aja dah. Siapa yang nelpon? Hah, Fir nih? Pak, Fir nelpon. Gimana dong, Pak? Udah, kamu reject aja dulu. Pura-pura sinyalnya lagi gak bagus. Kamu pura-pura sinyal jelek terus matiin. Oh, yaudah. Halo? Halo, Ce. Kamu ada di mana? Apa? Putus. Apa? Kamu ada di mana? Loh, kok diputusin? Loh, telepon lagi. Halo? Halo, Ce. Kamu ada di mana? Di Cirebon. Hah? Apa? Putus. Hah? Di Cirebon? Aku benar ditinggalin nih. Ini kok semuanya tega amat sih? Kok ngapain dong sendirian di sini? Oh no. Meanwhile. Wow. Mama, jadi kita keliling-keliling deket rumah dulu, Ma, nungguin reaksi Xavier. Iya. Habis gimana lagi? Oh, ya udah deh, aku tidur dulu, mah. Halo? Opung. Sorry ya. Kayaknya kami enggak bisa itu deh makan siang di sana deh. Malam baru bisa nyampe deh. Sorry banget. Soalnya tiba-tiba ada kerjaan tambahan. Gak apa-apa ya. Udah, makasih Opung. Bye. Aduh, Pak. Kok Mama firasatnya gak enak gitu? Aduh, firasat apaan lagi? Itu, kayak kita ninggalin Fir itu kayak gak bener gitu. Kayak sesuatu bakal terjadi. Tenang aja, Ma. Ntar, kalau misalkan berhenti untuk istirahat, kita cek CCTV, Ma. CCTV? CCTV kita kan di teras. Tadi papa ada pasang kamera CCTV tambahan. Hah?
Guys, guys, agar kita bisa memantau Sevier ngapain aja selama kita tinggal, Papa pasang beberapa kamera di dalam rumah. Di sini. Huh? Di belakang kaktus. Wow. Si Sevier itu gimana ditinggalin sendirian? Dia akan merana, menyesal. Later. Aduh, lapar nih. Gak ada nasi. Isinya cuma jamu doang. Pa, berhenti dong. Papa kasih lihat CCTV-nya mana? Tenang aja. Ayo aja. Nah, berhenti sini, Ma. Pas ada minimarket nih, Ma. Kita di mana sih sekarang? Papa, mana CCTV-nya? Katanya tadi ada. CCTV? Aku juga mau lihat, Ma. Mana? Aku juga mau lihat CCTV-nya. Aduh, sofa mama. Yeay. Mama udah stres nih, udah. Papa.